pelakon hebat Noh Hiriah mengamuk kerana video-video lakonan lamanya yang seksi dan berkemban ditayang, iaitu dipaparkan di media sosial TikTok. Mari kita lihat pelakon hebat ini meluahkan perasaannya sehingga menitiskan air mata. Noh Hiriah, pelakon yang sangat popular dan berbakat besar, banyak memenangi anugerah dan juga banyak memegang watak yang hebat. Sabar, jangan lupa subscribe Viral Overa channel. Please. Butang kat bawah ni je, okay? Thank you. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, alhamdulillah kita hidup lagi hari ni. Okay, akak cuma nak minta pada semua, pada jasa baik semua, sebab terutamanya pada apa TikTokers, okay, orang yang suka main TikTok ni. Assalamualaikum. Okay, terima kasih pada yang join live akak. Okay, akak nak bagi tahu kepada, sebab benda ni akak dah banyak cakap, dek. Benda ni akak dah malas nak cakap sebenarnya. Dah berbuih dah mulut akak bercakap sebenarnya, tetapi akak rasa akak nak cakap sekali lagi bahawasanya, kalau boleh, sebab kebanyakannya yang akak dapat orang DM akak kebanyakannya adalah budak-budak TikTok. Okay, akak tak ada akaun TikTok. Akak tak ada akaun TikTok, akak tak tahu apa kejadian di TikTok. Cuma ada budak bagi tahu akak. Dan yang ini akak upset sangat, akak rasa sedih sangat. Korang semua dah tahu yang akak ni memang dah full hijab, memang dah bertudung. Tapi korang masih lagi keluarkan cerita-cerita akak yang belum bertudung, budak-budak TikTok ni. Maya, akak jadi sedih sangat. Cerita tu, minta maaf lah cakap, akak berkemban tau. Akak berkemban tapi ada tuala lah kat atas. Kalau engkau punya fikiran yang waras, engkau boleh berfikir dengan waras, engkau tidak akan keluarkan cerita tu sama sekali jadikan bahan untuk orang tengok dekat TikTok. Tolonglah adik-adik akak, merayu sangat pada korang. Tolonglah, jangan lagi keluarkan cerita-cerita akak yang belum bertudung. Tak kira lah kau suka sekalipun, apa sekalipun, kau minat sekalipun dengan cerita tu, tolonglah. Kalau macam apa, stesen TV akak tak ada kuasa, sebab itu consider dah macam hak diorang. Tetapi macam korang ni, yang memang dah tahu akak bertudung, memang dah tahu akak tak buka apa semua, tolonglah akak merayu sangat pagi-pagi buta ni, tolonglah. Janganlah sama sekali engkau ambil cerita-cerita yang macam tu, engkau keluarkan, lepas tu orang lain akan tengok. Memang akak tahu akak punya part dah habis, mungkin dah habis, sebab akak dah berkali-kali cakap jangan keluarkan cerita akak yang nampak aurat, jangan keluarkan cerita akak yang nampak aurat, tapi engkau masih lagi keluarkan. Tolonglah adik, kali ni akak betul-betul merayu dengan korang, tolonglah jangan. Sebabnya cerita tu, cerita tak senonoh. Bukan tak senonoh apa, akak berkemban weh. Walaupun akak berkemban, akak pakai tuala, tapi rasa macam tak sedap. Akak rasa macam, ya Allah Tuhanku, apa engkau orang ni? Engkau dah tahu Noh Hiriah tu memang dah bertudung, kenapa masih lagi keluarkan dekat TikTok yang gambar-gambar akak belum bertudung? Kalau engkau suka sangat apa benda, janganlah sebarkan. Korang tengok je lah kira, lepas tu delete. Bila engkau dah sebarkan, bila akak suruh padam, kadang-kadang kau tak padam lagi, engkau repost. Ha kan, akak rasa macam, ya Allah ya Tuhan ku, terima kasih pada yang bagi tahu akak. Akak sedih, akak tak marah adik, tapi akak sedih. Sebab benda ni dah berkali-kali akak cakap, berkali-kali akak cakap, sampai orang pun naik cemuh sebenarnya. Benda yang sama juga cakap, tapi masalahnya akak kena cakap. Selagi akak cakap, masih, walaupun akak cakap, masih lagi orang kau buat, masih lagi orang kau buat. Allah dah tutup aib akak cantik-cantik, kau keluarkan juga. Memang cerita tu sedap, tapi masalahnya tolonglah, janganlah keluarkan lagi. Kan? Betul deh, akak terus terang cakap dengan korang. Kalau cerita okey faham, macam Mariano Bros tu ramai yang suka, tak apalah akak pakai baju dalam cerita tu kiranya kan. Yang akak dapat ni memang dia bertutup, tetapi dia berkemban. Walaupun ada tuala dekat atas dia. Akak tak minta apa dek, tolonglah, hormatlah keputusan akak. Tolonglah akak cakap dengan korang, akak tak minta lebih. Tolonglah janganlah keluarkan lagi, tolonglah. Akak tak tahu, akak tak tahu nak cari macam mana dekat TikTok, sebab akak tak pandai main TikTok dan akak tak ada akaun TikTok. Jadi kalau siapa-siapa yang tertengok ke cerita-cerita akak, tolonglah on behalf akak cakap kat dia orang, tolonglah delete.
okey? Itu je minta akak. Akak nak syuting. Jadi akak berharap sangat. Sebab akak tak ada akaun TikTok. Jadi kalau kau ada akaun TikTok, tegurlah budak tu. Cakap on behalf akak. Tolonglah. Delete. Dan kalau boleh kau janganlah tengok. Okey? Okey adik-adik semua, bye-bye. Assalamualaikum. Jasa baik kurang, akak kenang sama sekali. Ya, tolong adik, tolong adik. Akak minta maaf sangat-sangat. Tolonglah pada yang baru masuk, akak nak bagi tahu kalau kau ternampak budak-budak TikTok ataupun mana-mana akaun yang masih lagi yang mempamerkan aurat, akak tolonglah tegur dia orang sebab akak tak tercheck dik satu-satu. Tapi akak rasa sedih sangat yang budak TikTok tu. Memang cerita tu sedap. Tapi akak berkemban, akak pakai tuala masa tu. Terima kasih Alina. Terima kasih semua pada yang tolong report. Terima kasih sangat-sangat. Akak tak mampu nak balas jasa baik korang. Akak cuma mohon Allah yang balas segala jasa baik korang. Itu aja. Akak tak baik dek. Allah dah tutup aib akak. Tolong jangan korang buka pula. Ya dek ya. Terima kasih banyak. Dan insyaAllah besok infak Jumaat akan berlangsung macam biasa, insyaAllah dekat masjid Kapur Mencala, okay? Dan juga pada yang bertanya, pada yang cakap tindakan akak tak bagus, tindakan akak tak betul sebab buat dekat situ. Kalau kau nak tahu kenapa akak tiap-tiap minggu buat dekat situ, kenapa? Kalau kau nak tahu, akak jelaskan juga sebab dekat situ dekat dengan masjid, okay? Habis sahaja infak Jumaat, suami akak dan juga tim akan terus solat Jumaat. Tolonglah korang, akak bukan buat saja-saja je. Kadang-kadang kita tak boleh nak please semua orang. Jadi dekat sini akak bagi tahu juga kenapa. Sebab dekat situ dan juga dekat situ bukanlah semuanya orang kaya dik. Tidak, ada juga orang susah. Ada construction apa semua. Tak kira lah di China ke India ke apakah, kita berkongsi rezeki. Alhamdulillah. Okay, akak minta maaf sangat-sangat korang. Terima kasih banyak korang. Terima kasih sangat-sangat korang. Korang tolong akak report kalau korang nampak mana-mana akaun yang masih lagi mengeluarkan cita-cita akak yang belum bertudung. Terima kasih banyak. Akak bukan baik, tapi akak nak berusaha untuk jadi baik. Okay, Allah dah tutup aib akak. Jadi janganlah kita buka. Dan akhir kata, dalam satu hari kalau tak dapat buat 10 kebaikan, dapat satu kebaikan pun jadilah, alhamdulillah. Okey, jangan lupa kepo membawa nombor kiri. Okey, nak DM. Bye, assalamualaikum. Sambil-sambil dik. Bye, assalamualaikum. Terima kasih banyak dik. Assalamualaikum. Bye. Yes, DJ.